Halo guys, selamat datang di channel VRT. Kali ini gue akan main Minecraft lagi, melanjutkan uji nyali di episode sebelumnya. Oke, gue sudah sampai lagi di tempat ini. Terakhir kali gue sudah store kesini. Sekarang tujuan acara gue adalah mau ke tempat sana, depan sana. Gue penasaran ada apa di sana. Sebelum itu gue mau ambil dulu ke sini. Gue terangin juga tempat ini. Ini gue hancurin dulu, lumayan juga dapat dulu gratis. Ini untuk gue gunain nanti buat jaga-jaga guys, jika buat diserang sama Bartren atau Sonic atau Serikat itu, pasti gue bisa bantuin diri dengan bulu-bulu ini biar gue gak ketahuan. Cukup kali ya 11. Waduh. Oke lah kalau begitu. Ini juga ada bulu-bulu lagi. Untuk aku ambil. Bentar. Cukup segini aja mungkin. Sensor di sana. Sebentar. Ada ruangan ini. Wah, ini ruangan latihan redstone, guys. Gua kira ruangan apa? Nah, cuma latihan redstone-nya engine builder ini. Bukan di-trigger oleh skull sensor. Oke, enggak apa-apa. Waduh, gelap banget. Oke, gue lanjut lurus terus aja karena gue bisa cari area ini. Oke, kan gue sudah belajar jangan taruh di atas wool, cuma taruh aja di sampingnya. Set ini gelap. Oke, gue ambil lagi kali ya, buat cek nanti. Gue sudah ambil beberapa, dan ini area sangat gelap. Gue belum pernah kesini. Oke, ada gituan. Apakah ada jebakan di sini? Jebakan Batman. Oh, ini jebakan Batman. Katanya ini kalau ditutup gak akan bisa dengerin guys, tapi apa ya, dengerin tetap baik sih karena cuma. Oh no, serigala kah? Bukan kayaknya, cuma sensor biasa kayaknya. I don't know. Kita ini masih serigala biasa, aman. Gak kuat, hancurin aja si pencepunya itu. Waduh. Ya ingat guys, pertama gua bisa ambil apapun. Oke, gua kasihin dulu. Gua hancurin dulu si pencepunya ini. Oke, kenapa baru kesini? Ya, tunggu dulu, jangan terpotong. Gua mau lurus dulu. Gua mau lihat dulu, bentar. Gua mau lihat bagian bawah tadi, aduh. Oke, gelap. Taruh di mana tadi gua? Ya, di sini. Masih ada lagi dari ternyata. Masih ada lagi kau. Kali ada ternyata di sini juga. Lumayan dapat XP. Berapa pun aja XP-nya. Oke, di sini ada banyak
lantern harusnya gak usah kayak ginian, tapi tetap gelap coy. Tempatnya sangat gelap, tak banyak sekali fan. Waduh, oh my god. Apakah aku akan keluar? Kalau pada striker di sini, waduh, ini tidak aman. Wartan, please jangan keluar dulu. Waduh, waduh, itukah penjepunya? Dan apa coba di depan tuh? Apakah itu tempat gua spawn tadi? Oh itu strikernya. Oke, gue harus hancurin dia. Keren, aduh. Gue harus dengan perlahan guys. Oh iya, pakai kentang, jangan lupa. Ini guys, penjepunya guys. Harus gue hancur dulu penjepunya ini. Di depan sini. Moga cuma satu penjepunya, jangan ada banyak. Oke. Saya tidak bisa melihat. Ini ternyata guys. Kabur dulu sebanyak diul aman kan ada diul. Biarnya diul aman. Kabur dulu dari area ini. Bahaya, ngeri. Ngeri. Gua enggak bisa kelihat lagi. Waduh. Itu tempat pertama kali gua spawn tadi. Waduh, berada di mana lagi? Gua sudah hilang kutukannya. Oke. Kutukannya sudah hilang. Maka gua bisa lewat, bisa bebas. Oke, tempat ini lagi sudah buat pernah kunjungi itu. Waduh, wartanya di situ, guys. Nanti dicek, kalau dicepuin gimana ya? Sama si sirkus di persiaran itu. Waduh, ada cave ambience lagi. Maka kali cepuin sama si sensor itu. Oke. Maka aku masih perlu torch. Tunggu naik dulu lah. Sini. Ke tempat sini. Itu tak apa guys di depan guys. Apa guys di depan guys. Jadi jaga dengan sangat ketat guys. Tapi wardannya udah keluar, kenapa harus ketat gua? Rasanya sih gak apa-apa, aman. Kenapa keluar tangga? Apakah gua akan menjatuhkan diri? Aduh, sangat terobos sekali. Sangat terobos sekali kau. Bukan buat tangga sendiri kali. Bukan buat tangga sendiri dulu. Bantuin. Nice. Harusnya gua bisa mas. Nah, buat cek aja guys. Kalau misalkan terjadi apa-apa di depan. Waduh. Punten. Aku cuma mau ambil tes. Itu guys trigger-nya. Dia manggil gak guys? Terus gua taruh. Bentar kok gak bisa lihat apa sih. Oh iyalah kan
akrab banget ini. Gimana cara lu lihat? Waduh, hati jagain dong. Ini worth it gak sih gua kesini guys? Apa cuma trap aja ini? Worth it gak sih guys? Tuh kan? Dipanggil wartanya. Eh, tadi guys. Panggil beneran dong. Aduh, susah nih guys. Susah nih guys. Susah nih guys, kabur nih guys. Harus segera kabur nih guys. Ternyata gelap dong. Tadi tuh mana tadi agak terlalu gua. Tuh gua kenapa deg-degan? Apa gua deg-degan? Please warden, ampuni saya. Aduh, hah? Tak normal? Hah? Gedut tuang kah? Aduh, belum guys. Belum, gua masih kena darknessnya. Dia masih ada di sekitar sini. Gua masih kena darknessnya. Ini masih bahaya guys. Aduh, tadi ada chest loh, gua mau ambil. Tapi dijagain guys sama streakernya. Ayo warden, kamu turun, kamu tidur lagi aja. Warden, kamu tidur lah, jangan ganggu aku. Waduh, dia di mana ya kira-kira ya? Dah tenang sih. Waduh, gimana cara juga turun dengan aman? Dan juga bisa naik lagi ke sini dengan aman juga. Dari sini sih, cuma gua lihat dulu tak. 109 1543, oke. Ingat-ingat guys, 109 1543. 109 1543. Gua mau nyamperin lagi tempat itu. Ini gelap banget, woi. Bisa lihat apa-apa woi. Apa-apa nih gua gak bisa lihat apa-apa. Apaan ini? Waduh. Gimana ya caranya nutupnya biar dia gak cepu ya? Tutupin aja kali kepalanya. Kemudian saya akan buat tutup ini. Dia bakal cepu gak ya? Waduh, kalau misalnya dia masih cepu sih bahaya. Waduh, dia masih cepu dong. Oh my god, salah api. Kena masalah gua. Kena masalah guys. Ternyata masih bisa kena dong. Kabur. Waduh. Tuh, naik. Warden. Aduh. Dia masih mencium kepertahanan gua, guys. Waduh, jatuh. Kenapa harus jatuh? Tuh, kenapa gak bisa sih? Oh, ini. Kok gak bisa keluar keras juga. Bentar. Oke, lanjut deh.
Harusnya ada aman sih ya. Buset, ngeri. Bart masih di sini, guys. Masih di sini dia. Tunggu apa pesan di atas bul. Aduh, jatuh lagi dong. Ambil tes. Dia di mana sih? Penasaran gue, guys. Penasaran sih sama dia di mana? Pasti sudah turun lagi. Mungkin dia turun lagi. Tuh, cuma ke depan sana lu susah banget. Aku harus dari atas ya. Oke deh. Gua punya cara lain. Gua bakal ambil blok-blok di sini. Lalu gua akan bikin jembatan langsung ke sana ke target chest-nya. Semoga berhasil rencana ini. Waduh, kalau bloknya jatuh bahaya. Ini harus gua hancurin semua ini buat jembatan. Cuma. Nah, aman, jatuh di wool. Gak bakal trigger sih ya kan. Apa kan harusnya gua ambil wool yang banyak, pokoknya rencana gua. Gua mau ambil wool yang banyak-banyaknya. Oke, karena gue sih mau ke depan sana, guys. Dari atas. Nah, dari atas ini, guys. Gue mau curi dari atas ini aja. Moga jangan jatuh. Jangan jatuh, please. Oke, ya, ini mirip petruk ya. Lulu. Tar, sampai sekali jatuh gua kelar tuh ini. Kalau sampai jatuh tuh gelap. Nah, aman ternyata taruh di sini aman. Oke. Baiklah kalau gitu. Waduh, kenapa taruh di situ? Harusnya taruh wall. Oke, taruh wall. Dimana ya chestnya tadi ya? Aku lihat tadi. Di situ. Tapi dijagain. Salah, gua kasarnya wallnya di dekat sini aja harusnya. Sana ternyata di blok lain. Oke, sedikit demi sedikit. Wih, itu serikernya, woi. Terus gue hancurin dulu tuh si pencepu tuh. Harusnya setelah gue hancurin pencepunya, pertanyaan gak akan keluar.
bisa. Oke. Buka kata cerita yang lain. Oke, aman. Hahaha, tempat ini sudah kuasai. Oke, kalian tidak bisa menghancurkan di sini. Hahaha, sudah kuasai tempat ini. Jadi kalian para skulp gak berguna. Terus kau. Apakah yang mau menepung warden? Wih, dapat golden apple banyak tuh. Enchanted golden apple. Lalu sneaky swift over lagi lumayan. Ini, waduh ini juga ini. Barang loot ini gak bisa gua makan apinya, guys. Oke, gua pulang gak ya? Store gak nih? Di sini apa cuma terputar tuang ini ruang rahasia tadi ya di sini oke gua pulang dapat perkembangan banyak dapat sticks potongan fragment catatan book botol sihir ini lagi apel sihir atau catatan apple potion dan juga sudah gini aja ini yang gua loot. Oke, segitu dulu dari gua, jangan lupa subscribe, bye.